Sekarang kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu apakah dia bisa sampai menu. Tinggal tunggu bisa. Ah, alhamdulillah. Benar juga kan? Ini kendalanya restart-restart terus ya, mentok di logo Vivo, habis itu mati lagi, gak mau ke menu. Oke, langsung aja kita bongkar, cek dulu bagian dalamnya. Benar, saya lalu kupas ya, ini Vivo Y20. Gua kupas, maksudnya udah dibuka gitu. Oke, ini masih Orion, belum pernah dibongkar. Sekarang kita bongkar. Ini masih kayak gitu ya, tuh restart-restart terus sampai panas HP-nya juga. Padahal ini baterainya 100% ya, udah dicas penuh, nggak ngedrop. Adapun kalau ngedrop nggak seperti itu, kalau ngedrop itu ya ke menu, tapi pas nyala menu dia langsung mati dengan kondisi low baterai. Kalau ini enggak, mentok sampai logo. Kita cek. Oke, udah semua, kita lepas dulu tempat sininya. Ini kita lepas dulu ya bagian simnya nih. Ini HP tangga. Oh, ternyata ada SIM-nya. Ini tutup. Di sini kita bisa lepasin dulu. Tutupnya mana? Nah, ini dari sini ya. Nah, dari sini melar ya tuh. Oke, nah seperti ini, pastikan bahwa sudah terlepas semua. Oke, langsung kita, oh ini sudah lepas duluan ya, lepas ini. Ini susah banget habis. Oh, ada masih ada bau satu lagi ya ini. Kecil banget, paling kecil. Ini kita lepas aja. Kita lepas baterai. Nah, seperti ini ya untuk mematikan. Langsung kita lepas aja baterainya. Untuk pertama-tama kendala seperti ini itu kita harus cek baterai terlebih dahulu ya. Karena ya, terkendalanya itu di power supply. Kalau tidak ada arus yang masuk, kayak seolah-olah tidak kuat gitu, itu punya lemah. Terlepas, lepas baterai. Kalau mau lepas baterai ininya dulu ya, baru ininya kita tarik ini pelan-pelan. Yang megangnya juga harus posisi yang benar, takutnya LCD-nya itu ketekan ya. Yang susah itu yang idenya putus, itu susah. Nah, lemnya itu kuat banget ini, lem apa kali ya, lem setan atau lem juri. Mudah-mudahan aja ada baterai yang sama ya, bisa dicek lalu. Ini restart-restart mulu ini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita cas baterai dulu. Kau nyari baterai yang sama dan gak sih, lihat soket. Ini ada baterai satu, sudah ada jumpernya, sama nggak beda. Oke.
punya Vivo, punya Vivo, Vivo. Cepat ya, kita cari lagi. Mana ya? Saya punya baterai satu kemana ya? Oh ini dia. Kita lihat speknya. Beda juga ini. Ini. Panas banget baterainya. Beda. Ini malah sama-sama. Saya yang ini sama nih. Beda juga. Oke, kita cek baterainya langsung. Tak perlu lama-lama ya. Ini rapi belum dibuka. Kita buka terlebih dahulu. Mana ini? Nah, ini. Susah. Harus dilepas ke depan. Oh ini namanya. Oh di dalam tuh ini sama. Nah ini ada bungkusnya. Ah ini si piring yang ini. Kita cek dulu. Kita cek resminya dulu ya. Ini bebas ini 39 ya. Oke, balik. Sembilan ada ya. Harusnya dia kesini ya. 39 masih. Sekarang cek di sini. 1 oh ya sama 39 berarti sekiranya normal ya. Kita jumper yang ini nih, yang ujung sini, yang ujung sini ini nggak mau hidup ya, resta terus. Dihilangin bisa atau di jumper langsung bisa. Kita jumper langsung saja ya. Kalau dihilangin takutnya bukan itunya malah hilang lagi itunya. Jumper aja langsung. Kalau normal ya nggak apa-apa, udah di jumper aja. Oke, kita langsung solder. Ini soldernya agak error, rada-rada mau copot ini ya, terombin panas. Oke, jumper dari sini ya, di sini. Nah ya, nempel ya. Ih, solderan lah, nggak punya solderan sih. Ya, kita potong ujungnya. Nih, seperti ini ya. Ini udah kayaknya. Langsung kita tes ya. Apakah langsung normal ya? Tanpa di ini dulu ya. Ini berarti lipat dulu, takut nempel coy. Mana tadi? Nggak ada lagi ini bungkusnya. Nggak punya hasilnya gitu. Apa yang bekas? Selesai menempel. Ini ya, enggak nempel lah. Sekarang kita tes apakah dia bisa hidup kembali. Kalau bukan dari situnya, biasanya IC power itu yang nyambung, yang nyala. Oke, sekarang kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu apakah dia bisa sampai menu. Kita lihat saja. Tunggu saja. Oke.
Ada ya, udah mulai kebuka. Gambar itu apa? Rumah susun. Tinggal tunggu bisa. Alhamdulillah. Benar juga kan? Alhamdulillah. Ini udah saya reset tadi ya, karena di ini ada wifi-nya dari HP saya tadi di hotspot. Di saya reset tadi di recovery mode ya, tetap kayak gitu aja. Akhirnya pas nyalanya kayak gini recovery-nya. Oke. Ini kita coba aja buka dulu ini ya. Punya saya, HP saya yang pakai video ini yang sekarang. Ya, nanti saya buat akun palsu dulu ini, buat akun sementara ya, biar bisa dibuka misalnya. Akhirnya mudah banget ya pengerjaan untuk kendala seperti itu. Tunggu, ini harus bikin akun ya, akun baru. Maksudnya akun buat ngebukanya aja gitu, karena udah di reset ini. Kalau nggak di reset mah dia nggak bakalan kayak gini. Soalnya tadinya kan kadang-kadang ngeblank, ngehang itu ya. Kalau di reset normal, soalnya saya coba reset dia tetap nggak bisa. Tapi di dalamnya mungkin ngereset pasti nyalanya kayak gini ya, kembali ke awal, hapus semua. Dan yang penting jangan bisa nyala ya, yang penting normal gitu. Biarpun dirasa daripada nggak nyala, kata yang punya juga nggak apa-apa dirasa asal normal. Tunggu proses ini mungkin perlu beberapa jam katanya gitu ya. Dan sekarang kita sambil pasang ya ininya, sambil menunggu kita pasang. Pasang ininya biar mempersingkat waktu juga. Kendala seperti itu ya pastinya wis terdulu coy, pasti di situ. Soalnya dia itu nggak ngangkat ya. Itu dilepas nggak apa-apa, diganti nggak apa-apa, di jumper nggak apa-apa, asal bisa nyambung ya, bisa nyambung dia. Asal bisa nyambung pasti nyala. Oke, is normal kembali. Ih, ininya lupa dipasang coy. Aduh, dasar itu harus dibuka lagi sekali lagi akun baru. Oh, apa lewati? Dilewati bisa nggak? Kalau nggak bisa harus bikin. Lewati berikutnya, lewati ternyata nggak bisa, harus bikin akun ya, kembali lagi ke awal ya. Oh ya udah bisa, no bisa berarti harus pakai jaringan ya. Bisa tuh kan, mantap coy, normal coy. Jadi kendalanya seperti itu ya, ada di bagian baterai. Duh, kita matiin dulu lah. Jadi sini aku buka. Nah, lebih enak kan. Alhamdulillah, nggak perlu lama ya kalau kendalanya langsung ketemu mah. Nah, kalau yang nggak lama itu yang nggak ketemu itu lama itu. Sesuai benar kan itu. Nggak ketemu. Kalau kendalanya langsung ketemu enak. Langsung kita apa itu pemberitahuan itu. Ini ada sidik jari ini ya, Vivo Y20 S RAM 8 ini. RAM 8. Ini harus kelihatan. Kadang-kadang dia kalau udah kan karetnya lepas, belum mau masuk dia, karetnya lepas.
harus alhamdulillah normal, nggak perlu lama, alhamdulillah bareng-bareng. Kan kita pasang bautnya, oke? Okay? Pasang dulu. Tapi panas banget ini, udah nggak nyala restart, tapi panas ini mangga. Karena udah nak sembuh penyakitnya. Untuk kendala seperti itu restart banyak ya, nggak cuma dari situnya. Ya utamanya sih powernya, power supply atau arusnya dia utamanya kayak gitu, tapi nggak semua dari situ, nggak semua dari baterai, dari baterai itu yang dari sigling ya, tapi dari bisa dari IC ya, IC powernya lumayan basic biasanya, IC power itu yang nggak sekain lebih dari si lebih dari gitu. Si power biasanya itu lebih parah dia ya, lebih dari situ. Nah kan logonya itu ya nyala terus, biasanya si power. Gak ngejamin dari baterai, ada juga dari soket. Ih kenapa mau masuk ini? Gak ada magnetnya, kemana magnetnya? Banyak kendalanya ya. Normal coy, alhamdulillah. Walaupun di reset Lazada, Facebook, TikTok masih ada ya, padahal udah di reset. Kita cek bagian ininya, RAM-nya berapa. RAM-nya kita cek apakah benar 8 GB. Oke, benar 8 GB ya. Penyimpanan 112 GB. Oke, ini. Jadi siapa saja yang menemukan kendala seperti ini, restart terus, jangan panik, cek dulu baterainya. Jangan langsung ganti baterai, cek aja dulu. Kalau benar-benar nggak bisa hidup tetap, ya terpaksa harus dilemparin ke tukang servis. Oke, cukup sekian tutorial sederhananya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalam.